Penyanyi Anji kini telah resmi bebas setelah menjalani masa hukuman terkait kasus penyalahgunaan narkoba. Selama menjalani rehabilitasi, Anji mengungkapkan ada perlakuan khusus yang kerap ia terima. Hal itu diceritakan oleh Anji saat berbincang bersama dengan Nanda Persada. Perlakuan khususnya adalah Anji kerap diminta menyanyi selama menjalani rehabilitasinya. Dikutip dari kanal YouTube V Entertainment ID pada Jumat 31 Desember 2021. Meski begitu, pelantun bidadari tidak bersayap itu pun mencoba tetap memahami dan menjalannya dengan lapang dada. Anji juga mengaku ia berusaha kuat menjalani dan menerima hukumannya sebagai pembelajaran. Selama menjalani rehabilitasi narkoba, Anji pun juga berjanji pada dirinya sendiri untuk berubah ke arah yang lebih baik lagi. Ketika berbincang dengan sejumlah rekan artis lainnya, Anji juga mengaku kapok terlibat dengan narkoba. Pasalnya, ia jadi menyusahkan orang-orang di sekitarnya.